Assalamualaikum, saya Muhammad Rusmah Izuddin dan anda sedang menonton video NDC. These people came to me and wanted me to make a video of this great city of New Demita. Jadi saya pun terfikir, it's a very great idea, why don't just make it happen? Lagipun saya dah tinggal di bandar ni selama lebih kurang 9 tahun dan saya datang sini dulu tahun 2005. Bahkan saya pun telah menulis sebuah buku tentang bandar ini. Dan sebenarnya saya tak tahu apa untuk dicatatkan, jadi saya telah membuka kembali apa yang saya catat di dalam buku tersebut. Hamba mai buku. Jadi inilah buku yang telah saya katakan tadi. Saya telah membaca kembali buku ini dan mendapati beberapa fakta yang penting mengenai komuniti orang Malaysia di New Demita City. Jadi saya akan membacakan beberapa perenggan daripada buku ini mengenai komuniti Malaysia di sini pada tahun 2005. Adapun tentang komuniti orang Melayu di NDC ini pula tidaklah terlalu besar. Namun, ia tetap merupakan komuniti orang asing yang majoriti di sini, mendahului komuniti orang Cina yang datang berniaga dan komuniti orang Eropah yang bekerja di pelabuhan. Jadi, tiga buah negara yang saya masukkan adalah Malaysia, Indonesia dan Thailand. Ketika saya mula sampai, rakyat Malaysia di sini hanya sebanyak 48 orang. Dan kemudian, jumlah itu bertambah kepada 70 orang. Yang kemudian pada setahun seterusnya, ia bertambah lagi kepada 98 orang. Dan itu adalah hanya pada tahun 2008. Dan sekarang kita berada pada tahun 2014 and we are still here in New Demita City. Dan jumlah ini makin lama makin berkurang selepas kedutaan tidak lagi mahu menghantar pelajar Malaysia ke sini. It is very sad. So sad. Dan sekarang jumlah pelajar Malaysia di sini hanyalah sebanyak 54 orang saja. Dan tahun depan ia akan makin berkurang dan selepas 2 tahun tidak akan ada lagi rakyat Malaysia di sini. Jadi di kesempatan ini, di tahun-tahun terakhir rakyat Malaysia berada di sini, saya ingin quote kembali apa yang telah saya tulis dalam buku ini. Apa yang ingin saya quote ini adalah sesuatu yang pernah disebut oleh generasi pertama rakyat Malaysia yang menduduki New Demita City, iaitu Profesor Asbullah. Profesor Asbullah ni telah menjadi seorang profesor sebab dia pun adalah seorang profesor. Dan beliau pernah datang ke sini dan beliau pernah menyebut ayat ini. Kata beliau, untuk mengukuhkan lagi hubungan rakyat Malaysia di sini, maka kalian hendaklah memperbanyakkan komunikasi. Kerana tanpa komunikasi, maka timbullah syakwa sangka dan hal-hal negatif yang lain. Oleh itu, anda semua kena banyakkan komunikasi. Sedikit tentang kutip ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah anda dapatkan buku Al-Quran ini dan juga buku terbaru saya, iaitu buku iaitu buku Hamba Revolusi Mesir menipu, dan juga buku NDC sendiri menipu. Okeylah, sampai di sini saja video untuk kali ini. Selamat Hari Raya Muazzai dan Batin. Wey, pek aku.